datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan gugatan. Dan alhamdulillah gugatan hak asuh anak itu sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 117. Ya, lalu langkah selanjutnya kami akan menempuh jalur hukum lain. Klien kami ini ingin mengambil hak asuh anak itu melihat dari segi perilaku mantan istrinya ya, yang mungkin ya bisa dilihat ya perkembangannya ke depan gitu. Dasar gugatan kami itu karena posita dan petitum kami maksudnya mengacu kepada itu, hal penggerebekan kemarin salah satunya. Dasar-dasarnya nanti ada semuanya, nggak mungkin kita melakukan ini tanpa adanya bukti dan otentik yang jelas. Nanti juga akan tahu kok, ini namanya kebenaran itu akan terkuak dengan sendirinya. Ya, dengan kondisi-kondisi yang sudah terjadi, yang banyak saksi, otentifikasi juga jelas, yang nggak mungkin saya bisa buka di sini semuanya ya. Inilah tindakan saya, karena sudah mengganggu yang paling pertama adalah psikis dan moralitas untuk anak saya. Saya sudah menyakit anak. Tega, mungkin kan kalau dugaannya sampai bulan-bulan atau bertahun-tahun mungkin kita nggak tahu melakukan hal tersebut. Nah, kita nggak tahu seperti apa kan. Tapi bukti saksi sudah ngomong, bukan saya yang ngomong. Sudah jelas kan, tapi orang lain yang berbicara. Tapi semua kan bukti ada dan dia sudah mengakuinya. Tega banget sama anak. Sebagai seorang ayah yang ingin mengamankan anak-anak saya dari tindakan-tindakan yang kurang terpuji, ya wajib melakukan hal ini semua. Dari manajer saya juga cerita kok kemarin bahwa komunikasi saya dengan anak-anak saya kan dibatasi. Nah, kita kalau misalnya bertanya kepada Komnas HAM atau Komnas Perlindungan Anak semuanya kan juga mana boleh membatasi namanya orang tua kepada anaknya. Terlepas apapun, dikasih cuma hari Sabtu dengan alasan anak sekolah. Loh, kalau malam tiba-tiba anak saya kangen, tiba-tiba anak saya ada kecelakaan atau gimana kan, saya sebagai ayah bagaimana kalau diblok? Bingung kan? Nanti malah disalahkan ke saya lagi. Kamu gimana sih gak mikir anak? Nah ini kan yang terjadi. Yang namanya saya mau ketemu anak, ketika waktu saya kosong di hari Selasa, saya bisa datang. Nah ketika cuma dikasih satu hari di hari Sabtu, ketika saya ada kerjaan syuting dan lain-lain, bagaimana? Saya kan juga harus melakukan apa ikhtiar, usaha. Nah itu kan makanya menghalangi-halangi saya untuk bertemu dengan anak itu kan kurang baik.